بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala wa ba'd Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla Kita melanjutkan kembali pembahasan Kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi laqidatul <coughs> Kita masih dalam fasal tentang ahlu sunnah dan ahlul bid'ah Di mana sebelumnya kita telah membahas fasal ini bahwa ahlu sunnah wal jamaah dan yang dimaksudkan dengan ahlu sunnah wal jamaah dimulai dari masa sahabat artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat radhiyallahu anhum kemudian para tabiin yang disebut dengan tabiin yang mengikuti para sahabat dengan baik sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan yang mengikuti mereka para sahabat muhajirin dan ansar dengan baik meskipun yang dimaksudkan dalam ayat ini yang disebut وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَنِ dan tabi'un tabiin yang mengikuti mereka muhajirin dan ansor dengan baik termasuk para sahabat yang tidak masuk dalam kategori muhajirin dan ansor dalam ayat ini mereka disebut tabiin biasa yang mengikuti mereka dengan baik tetapi para sahabat ini yang mereka bukan muhajirin dan bukan ansar mereka masih dalam kategori para sahabat radhiyallahu anhum yang kemudian istilah tabiin lebih dikenal dengan yang selain sahabat artinya yang mereka adalah yang bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Ini yang disebut dengan golongan tabi'in. Baru kemudian tabi'ut tabi'in adalah yang mereka bertemu dengan tabi'in dan mereka mengikuti manhaj jalannya para sahabat, para tabi'in. Mereka mengikuti dengan baik. Sehingga dalam hal akidah, dalam hal menjalankan agama. Mereka ini tiga generasi pertama yang kemudian disebut dengan generasi salaf. Generasi salaf yaitu tiga generasi atau empat generasi. Karena di dalam sebagian riwayat Rasulullah menyebutkan summal yulunahum, summal yulunahum, summal yulunahum. Yaitu bahwa sebaik-baik generasi, generasiku, kata Rasulullah sebaik-baik manusia khairun nasi korni sebaik-baik manusia adalah generasiku yaitu para sahabat kemudian yang setelah mereka nah kata-kata kemudian yang setelah mereka ini dalam sebagian riwayat ada dua kali disebutkan Rasulullah sebagian riwayat disebutkan tiga kali nah, ini tiga kali yang menunjukkan bahwa generasi salaf ini yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in jika menurut satu riwayat ditambahkan lagi tabi'ut tabi'ut tabi'in ini generasi salaf yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebagai generasi terbaik manusia terbaik mereka adalah generasi pilihan dan ternyata ditelusuri sepanjang sepenukilan sejarah perkataan mereka dalam akidah dikumpulkan oleh para ulama sehingga riwayat-riwayat dari mereka generasi salaf ini dikumpulkan oleh para ulama secara lengkap pakai nah, sangat. jadi riwayat jadi mereka ini bukan hanya hadis saja yang pakai sanad. <tuh> ternyata riwayat dari para ulama pun pakai sanad sampai zamannya para imam, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahuna taala. Ini ternyata mereka para ulama mengumpulkan dengan sanad. Bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya. Ini para perawi sudah disebutkan biografinya masing-masing dan penilaian mereka para ulama dari masing-masing perawi ini. ini hafalannya lemah hafalannya kuat ini yang luar biasa Allah menjaga agama ini dengan adanya sanad ini yang luar biasa karena itu Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala seorang tabi menyebutkan laul al isnat man a a. seandainya bukan karena ada sanad ini maka setiap orang bisa saja mengucapkan mengatakan sesuatu yang dia kehendaki seenaknya sendiri ini bahasa kita lako lamansyah tentu setiap orang akan mengatakan seenak perutnya sendiri Se Tak enak ucapannya. Apa yang dia ucapkan, Tidak ada pertanggungjawaban jawapan. Dia ucapkan. Tetapi dengan adanya sanad maka tidak sembarangan orang bisa menisbatkan bahawa oh, si Fulan berkata, Imam Syafi'i berkata, ini semuanya ada ada jejak ini di mana. Para penukil mereka ini juga diteliti kejujurannya, diteliti eh, hafalannya. Ini yang luar biasa. Sehingga penukilan-penukilan ini eh, tetap akan bisa diteliti sepanjang zaman. Eh, sepanjang zaman bisa dipertanggungjawabkan. Dan mereka penukil sepakat. Di dalam menetapkan seluruh sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ini sifat Allah. Tidak ada bedanya sifat itu, apakah berkaitan dengan zat Allah yang ditetapkan oleh sebagian kelompok, ataukah yang uh, berkaitan dengan perbuatan Allah, seperti Allah turun, Allah uh, berbicara. Allah marah, Allah murka, Allah benci, Allah mencintai, yang mana sebagian kelompok yang nanti akan kita sebutkan ini tidak menetapkannya, ini, tidak menetapkan, dan mereka mengalahkan hanya kepada sifat yang mereka tetapkan, ini. dan mereka dinukil dari para salaf. Mereka menetapkan seluruh sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis, termasuk menetapkan sifat wajah Allah, sifat tangan Allah, dan yang lainnya, beristiwa di atas aras, dinukil dari para ulama, termasuk Imam Syafi'i rahmatah, termasuk Imam Syafi'i. Nah, yang justru mengherankan ketika mereka yang menisbatkan kepada uh, mazhab. Asy'ariyah. Yang ini yang kita belum membahas karena sebelumnya terakhir kita membahas tentang Mu'tazilah. Yang nanti akan kita kita lihat bagaimana madhab ini. Di mana uh, mereka menyatakan bahwa akidah Asy'ariyah ini tidak bertentangan dengan akidah para ulama sebelumnya. Tidak bertentangan atau tidak berseberangan dengan akidah para ulama sebelumnya. Tetapi yang mengherankan justru ketika mereka diajak untuk kembali kepada akidah yang sudah ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, keduanya murid Imam Syafi'i. Dalam kitab Syarhus Sunnah. Dan kitab itu bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya Hamba, imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Muzani, dan ulama-ulama setelah mereka. Baik sebelum Abul Hasan Al-Ash'ari maupun setelah Abul Hasan Al-Ash'ari. Rahimahullah ta'ala. Karena Abul Hasan Al-Ash'ari meninggal tahun 324 atau 326 Hijriah. Dan itu jauh setelah wafatnya para imam madhab sebelumnya. Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal di tahun 200 sekian. Ini Imam Syafi'i sebelumnya. Ini Imam Malik. Ini belum tahun 200. Sehingga jarak mereka ini sedemikian jauh sebenarnya. Dengan Abu Hasan al-Ash'ari. Rahimahullah ta'ala. Tetapi mereka mengingkari ketika Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menulis kitab Al-Ibanah an Ushuliddin. Ada satu kitab yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yaitu yang berjudul kitab Al-Ibanah an Ushuliddin. Kitab ini diteliti oleh para ulama keotentikannya. Diakui oleh para muridnya Abu Hasan Al-Asy'ari meskipun sebagian cucu muridnya cucu murid itu apa namanya? muridnya murid nah ini Kalau gampangannya cucu muridlah gampangnya ya. Nah itu. Seperti e, contohnya saya ini cucu muridnya Syekh Al-Albani karena saya tidak bertemu dengan Syekh Al-Albani. Hanya berguru kepada para muridnya para muridnya Syekh Al Albani nah, ini karena Pak saya nggak sempat bertemu cuma hampir saja nah ini, eh, hampir bertemu tapi tidak sampai karena beliau pas saya ketika ke Yordan itu Syekh Al Albani sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk dijemuk nah, ini sehingga nggak sampai apa nggak sampai bertemu nggak sampai ketemu Nah, jadi cucu murid ini Sebagian itu Menafikan Tidak Mengetahui Adanya kitab al-ibana ini Tetapi Sebagian mereka Ini mengetahui atau menetapkan Adanya kitab tersebut Meskipun Di zaman dulu Namanya kitab itu kalau mereka mendengar suatu kitab Di zaman dulu tidak ada percetakan Kalau mem dikenal seorang itu mempunyai kitab tulisan Dan kitab itu terkenal judulnya Tapi untuk mendapatkannya mereka harus menyalin dengan tangan Zaman dulu Mereka kalau mau, mau mendapatkan kitab, naskah kitab itu Itu enggak, enggak mudah harus mendatangi orang yang punya naskah lalu menyalinnya dengan manuskrip, dengan tangan tulisan tangan. Ini manuskrip zaman dulu. Sehingga tidak mudah seperti sekarang ini, tinggal fotokopi apalagi zaman sekarang ini medsos dan sebagainya tinggal PDF selesai. Iya, ini download selesai. Nah. Kitab <tuh> seperti ini diakui oleh sebagian dan kaidah para ulama al musbit muqaddam al nafi yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang menafikan maksudnya ketika ada yang mengakui keberadaan kitab al ibana Anusulid yang ditulis oleh Abdul Hasan al-As'ari Rahimahullah ta'ala itu menunjukkan bahwa mereka mengetahui yang tidak menetapkan dia memang tidak tahu tidak mendengar atau tidak tahu ini sehingga yang didahulukan atau yang uh, ditetapkan bahwa ini sudah ada yang mengetahui apalagi yang mengetahui atau yang mengakui muridnya sendiri muridnya Abu Hasan Al Asy'ari yang menafikan cucu muridnya sebagian dari mereka ini yang dinukir. Nah, para ulama, mereka setelah Abul Hasan al-As'ari mengakui keberadaan kitab itu. Dan ada buktinya, artinya memang nyata. Dan sampai sekarang kita bisa mendapatkannya. Dan dinyatakan dengan jelas bahwa Syekh Abdul Hasan al-As'ari menyatakan akidahnya adalah rujuk kepada akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya akidah Ahmad bin Hamal di mana? Kitab beliau sangat terkenal yang dikenal dengan usul sunnah. Sampai sekarang kitab itu juga banyak disyarah oleh para ulama. Nah, ini kitab ini disyarah oleh para ulama. Kitab usul sunnah. Al Muzani juga demikian. Mirip kandungannya, kontennya dengan dengan kitab usul sunnah karya Imam Ahmad bin Hamal. Kenapa kelompok Asy'ariyah mengingkari kitab tersebut. Padahal mereka menyatakan tidak ada perbedaan antara akidahnya Abu Hasan al Asy'ari dengan akidah sebelumnya. Kalau memang betul tidak ada perbedaan nah ini. maka akidahnya Abu Hasan al Asy'ari sesuai dengan akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab al -Ibana. Kenapa harus diingkari? ini kalau seandainya mereka menyatakan nggak ada apa, nggak ada bedanya, tidak ada perbedaan. Ini Abu Hasan Al Asari hanya menyusun kembali akidah sebelumnya. Kalau menyusun kembali tentunya tidak ada perbedaan, tidak ada apa perbedaan. Dan mereka tidak bisa menunjukkan tulisan Abu hasan al-As'ari yang menunjukkan eh, sebelum al-ibadah, sebelum al-ibadah ini. Karena itu eh, mereka hanya bersandarkan kepada tulisan-tulisan yang berisi eh, akidah as'ariyah Bahkan bukan dari muridnya Abu Hasan. Tulisan itu mereka sandarkan kepada cucu muridnya tadi. Akidah Asyariah. Yang sebenarnya akidah itu sudah didahului sebelum Abu Hasan yaitu gurunya Abu Hasan al Asyari yang dikenal dengan Ibnu Kulab. Dikenal dengan Ibnu Kulab, yang akhirnya disandarkanlah kepada uh, Kullabiyah. Nah, akidah kulabiyah ya akidah asariyah yang sampai sekarang terkenal itu sebenarnya adalah akidah yang lebih pas untuk disebut akidah kulabiyah. Karena Abu Hasan Al Asy'ari mendapatkan akidah itu dari Ibnu Sa'id Ibnu Kullab. Yang dengan itulah kemudian Abu Hasan Al Asy'ari keluar dari akidah Mu'tazilah. Keluar dari akidah Mu'tazilah. Ini Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi sejarah kenapa Abu Hasan Al-Asy'ari kemudian uh, keluar dari akidah Mu'tazilah adalah karena Abu Hasan Al-Asy'ari setelah duduk di majelis Sa'id bin Kullah ini gurunya yang kedua setelah Abu Ali Al-Jubai, bapak angkatnya yang menikahi ibunya ketika Abu Hasan ini masih kecil dan akhirnya sampai e, ketika Abu, Abu Ali al-Jubai meninggal maka Abu Hasan al-As'ari menjadi tokoh Mu'tazilah, menggantikan bapak angkat bapak tirinya bapak tirinya sampai akhirnya Abu Hasan al-As'ari ketika bertemu dengan e, dengan Ibnu Kulab akhirnya berubah berubah dan kemudian berdiri di atas mimbar untuk menyatakan keluar atau melepaskan madhab mu'tazilah melepaskan madhab mu'tazilah dan berpindah kepada madhab Ibnu Kulab tetapi karena Abu Hasan al Asari lebih dikenal daripada Ibnu Kulab. Akidah itu kemudian disandarkan kepada abul Hasan al Asari, rahimahullah taala. Dan perjalanan Abu Hasan al Asari tidak berhenti sampai di situ. Yang kemudian setelah mempelajari akidah Imam Ahmad bin Hambal, yang lebih pas, yang terutama dari kitab beliau usul sunnah ini. Maka Abu Hasan al Asyari menyatakan dan menulis kitab al Ibana yang menyatakan bahwa beliau rujuk kepada akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena memang madhab Abu Hasan al Asyari Hambali. Nah ini. Dan kemudian ketika membaca kitab Abu, kitab Imam Ahmad bin Hanbal rujuk kepadanya dan rujuknya Abu Hasan al Asyari kepada akidah Imam Ahmad bin Hambal ini menunjukkan ini ada tahapan ada tahapan dari akidah Abu Hasan al Asyari ada tiga kali tahapan mau ini yang pertama kemudian setelah itu akidah kullabiyah yang kemudian dikenal inilah akidah Asy'ariyah. Dan yang ketiga adalah ketika beliau menyatakan rujuk kembali kepada akidah salaf. Akidah yang di uh, oleh Imam Ahmad bin Hambal. Yang dikenal kitab yang ringkas dari Imam Ahmad bin Hambal kitab Usul Sunnah Yang disusul kemudian kitabnya Imam Al-Muzani rahimah ta'ala. Kitab Al-Muzani ini yang ditulis setelah Imam Ahmad bin Hambal yang sebelumnya. Nah Abu <coughs> Al Imam Al-Muzani taala menulis kitab Syarhussunnah Sunnah karena desakan mereka yang mendengar berita berita yang simpang siur tentang diamnya Abu tiamnya Al Muzani muridnya Imam Syafi'i bahkan yang memandikan Imam Syafi'i sesuai dengan wasiatnya Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i berwasiat yang memandikan saya adalah siapa Al Muzani murid paling dekat Imam Syafi'i karena beliaulah murid terakhir atau murid terdekat ketika Imam Syafi'i meninggal atau sebelum meninggalnya ini murid yang paling yang paling dekat dengan Imam Syafi'i bahkan Uh, diakui oleh Imam Syafi'i kefakihan Al-Muzani hingga uh, me Mewasiatkan yang memandikan adalah Imam Al-Muzani. Dan dilaksanakan wasiat itu ketika terdengar berita uh, uh, Al-Muzani ini me <coughs> diberitakan bahwa beliau meng meng meyakini akidah Mu'tazilah Al-Qur'an makhluk Eh, maka, kemudian didatangi atau dimintakan kepada beliau untuk menyusun akidah yang diyakini, yang ternyata tulisan atau karya Al-Muzani ini Syarhu sunnah memiliki kedekatan kemiripan dengan apa yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal Wahimtar, menunjukkan keserupaan dan kemiripan akidah mereka. Dan Al-Muzani menyatakan ini akidahnya para gurunya. Akidahnya Imam Syafi'i. Dinyatakan oleh Al-Muzani ta'ala. Ini akidahnya Imam Syafi'i. Yang beliau tulis, ini tidak lepas, tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i ta'ala. Nah, kalau seandainya As'ariyah, kelompok As'ariyah, menyatakan tidak ada bedanya atau tidak berbeda dengan akidah sebelumnya, akidah para salaf. Ini. Eh, maka tentunya tidak akan berbeda antara akidahnya Abu Hasan al Asadi dengan yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Al Muzani dan juga yang dinukil oleh para muridnya Imam Malik, rahimahullah taala dan yang banyak yang jelas tentang akidah Imam Malik dan penukilan yang jelas tentang istiwa Istiwa maklum Istiwa itu maklum Maknanya maklum Wal kaifu majhul Kaifnya yang majhul Maknanya maklum Menunjukkan Tidak sama dengan akidah Sebagian as'aria Yang menyatakan Bahwa salaf Mereka itu menyerahkan Maknanya kepada Allah mereka kalau ditanya apa itu istiwa Wallahu a'lam Ini Wallahu a'lam Tetapi yang mengherankan mereka mengatakan Yang penting bukan istiwa hakiki Ini Bukan istiwa hakiki Turun bukan turun maknanya yang hakiki Tapi Wallahu a'lam Ini ini mencampur adukan antara wallahu alam dengan menafikan makna hakiki. Ini menafikan makna yang hakiki. Dan itu yang disandarkan mereka kepada salaf Yang jelas bertentangan dengan yang dunukil dari Imam Malik ini Kenapa Imam Malik menyatakan Alistiwa maklum Jelas menunjukkan bahwa Imam Malik bukan mufawidah Apa mufawidah? Mufawidah itu kelompok yang menyerahkan maknanya kepada Allah Wallahu a'lam. Nah ini Jelas Imam Malik menyatakan maklum. Apa maklum? jelas maknanya itu jelas maklum diketahui bukan wallahu alam ini diketahui maknanya peristiwa maklum yang tidak diketahui atau yang diserahkan maknanya tafwidnya itu adalah kaifnya bagaimana itu jelas wal kaifu majhul ini jadi yang ditafwid atau yang diserahkan kepada Allah wallahu alam itu bagaimana istiwanya bukan maknanya istiwa tapi yang diserahkan kepada Allah adalah apa? Bagaimananya? Bukan maknanya apa. Kalau maknanya apa jelas? Maklum kata Imam Malik. Dari penukilan Imam Malik dan juga gurunya Robiah, Roy. Gurunya Imam Malik ini dinukil juga hampir mirip dengan pernyataan Imam Malik. Wal kaifu majhul. Wal-imanu bihi wajib Iman dengan istiwa Istiwa Allah Ar-Rahmanu Alal arsistawa Ini yang ditanyakan kepada Imam Malik tentang ayat ini Beristiwa Maklum Istiwa itu Kaifnya majhul Iman wajib Maksudnya wajib beriman bahwa Allah beristiwa Di atas apa? Ars dengan makna yang maklum Dan kaif yang majhul tadi Maka imannya dengan beriman dengan alifba ini wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Soal tentang kaif ini tadi. Bertanya tentang bagaimana yang tadi ditanyakan oleh orang yang bertanya kepada Imam Malik. Bagaimana yang ditanyakan. Nah ini. Karena orang tadi tidak bertanya tentang apa maknanya istiwa. Orang yang bertanya kepada Imam Malik mengatakan kepada Imam Malik Ya Aba Abdullah Allah berfirman Ar-Rahman ar Allah beristiwa di atas apa? Ars Bagaimana istiwanya? Itu menunjukkan pertanyaannya ini bukan apa maknanya Kalau seandainya yang diserahkan oleh para salaf itu maknanya eh, Maka tentu pertanyaannya apa maksudnya istilah. Tetapi yang ditanyakan orang ini kaifa. Kaifastawa? Bagaimana? Jangan jelas perbedaan sangat besar antara bagaimana dengan apa. Iya kan? Eh, kalau orang itu apa maknanya? Ini berbeda dengan bagaimana. Ketika menanyakan bagaimana berarti dia itu sudah jelas maknanya. Hingga kemudian menanyakan lebih lanjut tentang bagaimana. Seperti misalnya, eh, Pak Fulan duduk. Pak Fulan duduk. Kalau seandainya makna duduk itu tidak jelas, ini eh, maka yang ditanyakan bukan bagaimana duduknya, tetapi yang ditanyakan adalah apa? Apa itu duduk? Sampai sini kira-kira ya. Eh, karena pak makna duduk tidak eh, tahu apa maknanya. Tetapi ketika orang yang bertanya itu sudah faham makna duduk, maka dia tidak akan bertanya apa itu duduk. Tetapi eh, yang dia tanyakan bagaimana duduknya, duduknya bersila, duduknya selonjor, duduknya apa, eh, duduk tahiyatnya. Eh, ini kan duduk semuanya ini. Cuman yang ditanyakan adalah apa? Duduk yang bagaimana? Bagaimananya ini yang ditanyakan. Ini yang disebutkan dalam pertanyaan kepada Imam Malik. Kaifa istawa. Istiwanya itu jelas di atas. Nah, bagaimana di atasnya aras ini? Ini yang ditanyakan. Maka Imam Malik mengatakan bertanya kepada e, bertanya tentang kaifnya itu majhul. Itu adalah bid'ah. Ini bid'ahnya di sini menanyakan bagaimana bukan menanyakan apanya. Nah, dari pembahasan ini <coughs> jelas bahwa akidah para salaf ini mereka mempunyai akidah yang sama. Dan riwayat-riwayat yang dinukil dari para salafus saleh dari dari sahabat Rasulullah, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai zamannya Imam Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i Rahmatullah, taala dan sampai seterusnya ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi Rahmatullah, taala di dalam kitab Al-Ulu. Ini salah satu sifat saja yang memang menjadi permasalahan utama pada waktu itu. Sifat istiwa ini, kemahatinggian Allah. Yang tidak ditetapkan oleh Asy'ariyah. Paham sini kira-kira ya. Tidak ada dalam tujuh sifat atau dua puluh sifat ini sifat maha tinggi. Tidak ada di situ. Ada di dalam dua puluh sifat? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Dua puluh sifat. Wujud kita mbakwa mukhalafatul hawadisi ya muhubin nafsihi wahdaniya kudra irada ilmun Ayat sama, basor, kalam, muridan, qadiran aliman, hayyan, samian, basiran, mutagalliman. Ya, 20. Nah, sebenarnya itu ada tujuh kata atau tujuh sifat yang itu pengulangan. Tujuh inilah yang ditetapkan oleh As ariyah, yang terakhir tujuh terakhir tadi tujuh yang terakhir tiga belas yang pertama dari wujud kita mbak kok ini adalah apa eh, sampai kalam eh, ini sampai apa sifat apa kalam ini sifat yang ditetapkan oleh Maturidiyah. Maturidiyah. Enam sifat yang pertama Wujud, hidam, baka, muqala, fatulil, hawadisi, kiyam, nafsihi, wahdaniyah Enam sifat ini Sifat yang tidak terulang Sifat yang tidak terulang Ini sebenarnya disebutkan oleh maturidi Maturidi ini Arahnya sama dengan asaria yaitu menetapkan sebagian apa sifat yang sebenarnya tujuh sifat saja yang ditetapkan oleh Asharia ya. tetapi tidak lengkap kalau eh, tidak digabungkan dengan yang ditetapkan oleh maturidi yaitu wujud kitab bapak ini sebenarnya maturidi akidahnya maturidi ya ini wujud kitab qur'an tetapi ini sejalan dengan Asaria. Akhirnya dilengkapilah sifat tujuh yang ditetapkan Asaria digabungkan dengan tiga belas sifat yang ditetapkan oleh Maturidiyah digabungkan jadi dua puluh sifat. Nah ini jadi sebenarnya cuma tiga belas cuma tiga belas sifat dari Maturidiyah. Tapi yang tujuh sifat Maturidiyah, tujuh tambah enam tadi yang tujuh ini pengulangan. Tujuh adalah apa? Pengulangan. Nah dari sini kita bisa mengetahui sesungguhnya akidah asariyah yang sekarang ini beredar itu gabungan dari dua madhab. Hanya saja berkembang madhab asariyah di kalangan e, waktu itu di kalangan syafi'iyah kalau. Maturidiyah ini lebih banyak berkembang di dalam madhab Hanafiyah. Tapi dalam perkembangan berikutnya, ini digabungkan. Karena ada ke, eh, kes, eh, kesamaan kemiripan manhaj mereka. Nah, ini kesamaan atau kemiripan manhaj. Nah itulah yang menyebabkan akhirnya muncul sifat 20 yang kita hafal. Nah, ini. Kita di sekolah kan biasanya Pak, ada hafalan ini wujud kita bakal ini ya eh, itu di sekolah apa kalau saya di MI eh, yang sekolah umum nggak nggak pernah tahu itu ya SMP, SMP ya adanya iya eh, yang intinya pokoknya di sekolah itu kita pokoknya tahunya diajarkan eh, itu saja istilahnya eh, itu Nah, penjelasannya tidak disebutkan Penjelasan secara detail karena uh, <tuh> Kalau dijelaskan secara detail Itu nanti akan masuk Kepada pembahasan yang Kaum muslimin awam Akidah mereka Akan rusak Kenapa Secara umum Kaum muslimin meyakini Allah di atas Ya yeah. Allah di atas sehingga kita sering menyebut yang di atas sana. Ini kalau berdoa kita ke menghadap ke atas, memang sesuai dengan fitrah. Sehingga sebenarnya akidah awam, akidah awam itu sebenarnya lebih dekat kepada akidah para sahab. Akidah halu, halu sunnah. Dibandingkan dengan mereka yang mempelajari akidah asaria. yang semakin masuk ke dalam nah ini semakin jauh dari akidah awam, termasuk yang akhirnya menafikan sifat maha tinggi Allah di atas. yang jika disampaikan kepada orang awam, orang awam nggak bakal faham atau nggak akan sulit untuk menerima ketika disebutkan nggak boleh mengatakan Allah di di atas, karena ini akidah awam. Akidah kaum muslimin Yang memang sesuai dengan fitrahnya Yang disebutkan di dalam Al-Quran Dalam banyak ayat Menyebutkan tentang kemahatinggian Allah Allah di atas uh, Turun, naik kepadanya Kepada Allah Yang akan sulit dijelaskan Oleh para tokoh as'ariyah Kepada orang awam Yang mana tokoh as'ariyah sendiri Mereka sebenarnya eh, ini kebingungan Kambangannya Untuk menjelaskan kepada siapa? Awam Untuk menjelaskan kepada awam Karena memang tidak sesuai dengan fitrah Tidak sesuai dengan uh, Apa yang sudah tertanam dalam diri mereka Secara fitrah Dan ketika membaca Al-Quran Membaca ayat Hadis-hadis Rasulullah Semakin tidak bisa menghindar dari penetapan sifat maha tingginya Allah Azza wa Jalla. Semakin tidak bisa menghindar, karena itulah akidah asyariah itu sesungguhnya hanya berkembang atau hanya beredar di kalangan orang yang sangat sedikit. Kalau dikatakan bahwa mayoritas kaum Muslimin berakidah Asaria. Itu hanya karena diajarkan 20 sifat saja yang di dalamnya tidak ada sifat maha tingginya Allah Tetapi kaum muslimin secara umum awam mereka ketika disebutkan dalam Al-Quran Ar-Rahman Ar-Rahim Allah uh, maha pengasih lah, lagi maha penyayang Tidak ada pengingkaran Yang mana kalau mereka mau mempelajari akidah as'ariyah Ini tidak ada sifat Rahman dan Rahim dikembalikan kepada irodah semuanya irodah itu kehendak Allah apalagi sifat mencintai orang awam kalau disebutkan ayat Allah mencintai orang-orang yang beriman orang yang bertakwa orang yang muksinin tidak ada pengingkaran mereka tetapi kalau masuk ke dalam ilmu atau pelajaran asariyah akidah secara mendalam tidak boleh menyatakan Allah itu mencintai Dengan makna mencintai Mereka harus mentakwilkan kepada makna yang lain Mentakwilkan kepada apa? Makna yang lain Oh makna cinta itu Kehendak untuk membalas kebaikan Memberikan pahala Dan berbagai makna yang lebih sulit untuk dipahami oleh orang awam. Makanya pelajaran Asy'ariyah ini hanya ada di pondok pesantren itu pun tidak semuanya. Ini dipelajarinya itu harus orang-orang yang uh, mendalami, mendalami ilmu Asy'ariyah ini dan orang awam justru mereka tidak akan mudah untuk memahami. Ini eh, tidak akan mudah. Karena itu, <tuh> kalau seandainya mau disensus, ini eh, gambangannya, mau disensus, justru awam kaum muslimin yang mereka mengaku sebagai asyariah, akidah saya asyariah karena menghafal 20 sifat. Secara umum, secara global, sebenarnya mereka lebih dekat kepada akidah salaf, ahlu sunnah, akidah salafi itu yang menetapkan Allah Maha Tinggi, Allah mencintai dan sebagainya. Sifat-sifat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini. Jadi disebutkan di sini kita membahas atau melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang kelompok yang disebutkan beberapa kelompok ahlul bid'ah yang eh <tuh> Menyelisihi akidah salaf Yang pertama yang sebelumnya sudah kita bahas Adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah Dengan berbagai kelompok mereka Nah ini cabang-cabangnya Yang mereka menafikan seluruh sifat Ini Mu'tazilah Tidak ada sifat Allah tidak bersifat Nah ini Ini akidahnya siapa? Jahmiyah Mu'tazila Allah tidak menjadikan Musa, uh, Musa berbicara Allah tidak berbicara kepada Musa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasih ini akidah Jahmiyah ini padahal jelas disebutkan dalam Al Quran ini mereka nafikan semua sifat ini meskipun mereka tidak bisa menghindar dari sifat Allah ini yang mereka enggak bisa menghindar sifat wujudnya Allah. Kalau mereka mengingkari sifat wujudnya Allah, berarti Allah nggak ada. Iya kan? Eh, ini. Mereka nggak akan bisa menghindar dari sifat Allah, yaitu sifat ada. Dan namanya sifat ada, mesti akan diiringi dengan sifat yang lain. Mesti akan diiringi dengan sifat yang lain, dengan keberadaan Allah. Dan inilah yang nggak akan bisa dihindari oleh kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah, mereka menetapkan nama Allah, kalau mereka konsekuen bahwa Allah gak boleh serupa dengan makhluk Jadi semua kelompok Alul uh, kalam itu mereka kaidahnya Allah gak boleh sama dengan apa? Makhluk Tapi mereka terjerumus ke dalam penyerupaan yang lebih parah ini Penyerupaan yang lebih parah Karena Allah tidak begini, Allah tidak begini Jadi tidak menetapkan sifat sama sekali Dinafikan semuanya nah kalau ditanyakan kepada mereka kalau begitu apa bedanya Allah dengan sesuatu yang tidak ada kalau Allah tidak mendengar tidak melihat tidak ini dan semuanya ya kan eh, ini kalau begitu apa bedanya Allah dengan sesuatu yang tidak apa tidak ada yang namanya tidak ada tidak mendengar tidak melihat tidak berbicara tidak uh, tidak bergerak ya. Eh, dan sebagainya. Eh, kalau begitu apa? Tidak ada bedanya antara Allah dengan yang tidak ada. Karena tidak ada sifat. Yang tidak ada juga ada sifatnya. Apa bedanya Allah dengan yang tidak ada ini? Ini kaum Mu'tazilah. Konsekuensinya mereka akan justru menyerupakan Allah dengan yang tidak tidak ada. Akhirnya muncul kelompok yang lebih parah. Kelompok yang justru menyerupakan Allah Dengan yang mustahil Apa kelompok itu? Kelompok yang mengatakan Allah itu tidak bisa disifati dengan ada Atau tidak ada Kira-kira bisa kita pahami? Bisa kita pahami? Ini ada kelompok yang seperti ini Jadi saking bingungnya mereka mereka saking bingungnya apa pengen menafikan Allah itu berbeda dengan yang lain. Pokoknya nggak boleh sama, nggak boleh sama dengan yang ada, dan akhirnya juga nggak boleh sama dengan yang tidak ada. Mereka akhirnya menafikan dua-duanya. Allah itu bukan ada, tapi juga bukan tidak ada. Apa ada? Iya. <tuh. tuh. tuh. tuh>. Eh ini, eh ini akhirnya mereka terjerumuskan dalam berbagai pertentangan dalam sesuatu yang mustahil, yang seperti itu, mustahil adanya. Eh jadi ini yang akhirnya mereka terkungkung dengan dengan syubhat mereka sendiri, dan ini semuanya dari syaitan, ini was-was syaitan. Ini. ini bahayanya, kalau menggunakan apa akal dalam memahami menetapkan Allah swt tidak merujuk kepada Al-Quran tidak merujuk kepada hadis Rasulullah apa susahnya kita ini berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah orang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah itu gampang makanya kaum Mu'tazilah ketika mereka mendapati akidah mereka ini tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Akhirnya mereka berusaha untuk menafikan hadis ini. Dengan cara apa? Mereka Mu'tazila mengatakan uh, hadis ahad tidak bisa dijadikan landasan dalam apa? Akidah. Tidak bisa dijadikan landasan dalam akidah. Ini Mu'tazila. Yang sekarang ini diusung oleh kelompok ini yang dikenal disebut Tahrir ini pernah dengar disebut eh, Kenapa saya menyebutkan? Ya karena saya pengalaman di dalamnya. <laughs> eh, eh, jadi demikian. Eh, ketika ini saya tanyakan kepada eh, senior kembangannya, eh, ini bagaimana? Eh, tentang apa? Tentang akidah, permasalahan akidah. Ini yang tidak bisa dijawablah mereka. Mereka nggak bisa menjawab tentang masalah hadis ahad ini. <tuh> nah, jadi ini kelompok yang pertama kelompok jamiyah dengan berbagai macam kelompoknya yang semakin lama semakin jauh ini ya tadi. Mereka tambah lari tambah apa? jauh. Nah kelompok yang kedua disebutkan di sini asharia. <tuh>, ini <tuh> kelompok asharia mereka lebih ringan ini maksudnya lebih dekat dengan ahlus sunnah daripada kelompok mutazilah dan yang lebih jauh Jahmiyah dan seterusnya ini nah aliran atau kelompok mutazilah ini dan termasuk kaum Sy'iah dan seterusnya ini lebih parah lagi akidah mereka nah yang paling ringan Eh, dari kelompok ahlul kalam yang ada Dan juga <coughs> Yang menyimpang dari ahlul sunnah Atau akidah para salaf Akidah syariah, Mereka lebih ringan kata Saya as'adi Daripada mu'tazilah Karena mereka wafaku ala sunnah Mereka itu uh, Ada sebagian yang sesuai dengan Akidah apa halus. dalam sebagian akidah mereka. Tapi bukan dalam akidah asma dan sifat Allah. Tidak kaitannya dengan nama dan sifat Allah, tetapi dalam beberapa akidah seperti sikap terhadap sahabat. Eh, ini sikap terhadap apa? Sahabat Rasulullah. Mereka tidak mencela, tidak mengkafirkan sebagaimana kelompok misalkan Khawarij atau kelompok e, Mu'tazilah. <tuh> Dan juga mereka e, menetapkan beberapa akidah yang juga di e, diyakini oleh para salaf. Ini selain asma sifat Allah. Nah, dari situ para ulama menyebutkan akidah as'ariyah ini lebih dekat kepada akidah Ahlus sunnah atau akidah salam Sampai-sampai as'ariyah itu Menyatakan mereka ahlus sunnah Karena mereka, mereka Memang sebagian akidah mereka Sejalan dengan Akidah ahlus Ahlus sunnah Makanya para ulama seperti Islam rahimahullah ta'ala Menyatakan Asy'ariyah itu ahlus sunnah Dalam akidah Yang sama dengan ahlus sunnah kira-kiranya? Ya, karena memang sebagian akidahnya Asy'ariyah itu yang juga eh, akidah salaf seperti sikap terhadap para sahabat, keyakinan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu wasallam. Mereka sama dengan ahlu sunnah. Nah, wawak fakul mu'tazilah bi Tapi mereka juga me, Menyerupai atau sepakat dengan mutazilah dalam sebagiannya Saya katakan As'ariyah bukan Abul Hasan al-As'ari Kenapa? Nah, mereka berusaha untuk menafikan fase ketiga Abul Hasan al-As'ari nah, Padahal mereka mengatakan Oh As'ariyah itu tidaklah berbeda dengan akidahnya Rasulullah atau akidahnya para sahabat tapi mereka prakteknya ya ini berbeda. Ya ini kenyataannya mereka berbeda dengan yang dinukil dari para sahabat, keyakinan para sahabat. Nah, mereka searah dengan Mu'tazilah. Contohnya akidah Asy'ariyah yang sekarang ini sesuai dengan Mu'tazilah itu ketika mereka menafikan kemahatinggian Allah. Menafikan Allah di di atas. Dan ternyata sampai sekarang ini ini sama sebenarnya akidah Mu'tazilah dengan Asy'ari. Sama-sama menafikan Allah di, di atas. Dari sisi ini sebenarnya uh, ada beberapa kesamaan Asy'ari dengan Mu'tazilah. Nih. Dengan kaidah mereka mukhalafatul hawadis. Ini ini kaidah paling paling dipegang oleh mereka itu bahwa Allah berbeda dengan hawadis. Apa itu hawadis? Hawadis itu yang baru makhluk. Eh, baru pokoknya yang baru adalah pak Maksudnya adalah pak Makhluk. Mereka tidak menyebutkan mukhalafatul makhluk. Kenapa enggak menyebutkan demikian? ini. Mereka menyebutkan hawadis. Mukhalafatu lil hawadis, menyelisihi yang baru. Nah ini bahasa ini yang tidak ada dalam Al-Quran. tidak hmm. ada dalam apa? Dalam Al-Quran. Dan mereka masing-masing kelompok memahami dengan pemahaman yang berbeda-beda dengan kaidah mukhalafatul hadis. Ini juga mu'tazilah sama kaidahnya. Mukhalafatul hadis itu juga kaidah yang dipakai oleh siapa? Mu'tazilah. Ini. Yang mana mereka masing-masing hasilnya berbeda pokoknya Allah tidak sama dengan makhluk ini berarti kalau makhluk ada yang di atas langit di atas lampu di atas apalagi awan di atas kalau kita mengatakan Allah di atas nanti kan sama dengan lampu di atas ya plafon di atas akhirnya mereka berusaha lari dari kata-kata di atas ini Supaya tidak sama dengan apa, makhluk atau khawatir. Kaidahnya sama. Dan ini yang di, uh, disampaikan oleh sebagian ustadz, ustadz nasional ini, ustadz terkenal ya. Eh, ini. Yang sering uh, menggemborkan tidak hanya satu. Eh, ini. ini yang uh, sangat disayangkan. Ketika ini disampaikan kepada orang awam bingung. Mereka bingung sendiri, ya kan? Ini eh, orang awam ini bingung gimana? Kita sudah men selama ini meyakini Allah di atas, kemudian nggak boleh mengatakan Allah di apa? Di atas. Eh. Kenapa? Wong Allah sendiri yang menyebutkan Allah di atas. Amin teman sama? Apakah kalian amin teman sama? Beriman dengan yang ada di di atas. lo Allah yang mengatakan Allah di atas. Nah, ini. Allah yang mengatakan Ar-Rahmanu alal nah, Ini. Dan seluruh turunan, kalau bahasa bahasa kita turunan di atas. Itu banyak di dalam Al-Quran. Naik. Naik itu kemana? Ke atas. Turun dari Allah. Turun kemana? Ke ke bawah dari dari atas eh ini dari Allah dari atas dan seluruh turunan kata dan makna uh, Allah fis sama Allah di atas sabis marabikal ala <supaya> sucikanlah Allah sabis nama <supaya> Robmu al ala yang paling apa tinggi tinggi itu di mana di atas lagi, <gul> Nama Allah Al-Ali yang maha tinggi Al-Ali Ya di atas lagi Dan banyak sekali Ratusan dalil Kalau mau disebutkan Tentang Allah di atas Dengan berbagai macam kalimat turunannya Ini ini turunan kalimat atas ini. Maka ini yang <coughs> Yang harus diperhatikan Maka mereka ada kesamaan dengan Ahlus sunnah, tapi juga ada Kesamaan. Jadi sebagian dengan ahlu dengan mu'tazila. Nah mereka e, menyepakati ahlu sunnah dalam menetapkan tujuh sifat. Meskipun sebenarnya kalau diperinci tidak sama ternyata. Nah, ini tidak sama. Mereka menetapkan sifat mendengar. Iya. Sama basar. Mendengar, melihat. Iya. Sama dengan ahlu sunnah. Dengan salafi, dengan para salaf menetapkannya, mereka juga menetapkan sifat sama basar mendengar melihat, tetapi ternyata as di dalam menetapkan sifat sama dan basar berbeda dengan ahlu sunnah. Ya ini termasuk sifat kalam, mereka menetapkan Allah berfirman, tetapi tidak sama dengan ahlu sunnah atau salafi atau salaf. Akidah salaf ketika menetapkan Allah berfirman. Akidahnya apa? Bahwa Allah itu berfirman fil azal. Jadi bukan sesuatu yang baru. Ini. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan turun satu demi ayat satu demi ayat demi ayat itu bukanlah kalamullah. Nah kalau begitu apa? Mereka mengatakan itu ibaratun atau hikayatunaan kalamillah. Itu hanya ungkapan dari firman Allah. Lah firman Allah itu yang mana? Firman Allah hanya ada pada diri Allah. Yang disebutkan dengan kalamun nafsi. Kalau bahasa kita itu hanyalah batin kalam kalamullah itu yang ada di batinnya Allah gambarnya nafsnya Allah yang azali artinya sudah sudah sejak dulu